Oh guys, jumpa lagi di channel kami. Ini adalah knalpot Grampy KW ya. Dipakai di Kawasaki Ninja R seri biasa. Ini tahun 2012 motor ini ya. Pemakaian dari 2012. Ini knalpotnya seperti ini. Grampy tapi KW. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan KW atau ori nanti bisa bedain lah kalau udah survei ke tempat langsung ataupun udah ngeliat langsung ya. Kalau dulu saya coba mempelajari langsung ke tempatnya langsung, kalau yang ori seperti apa bahannya memang bisa ketahuan, bisa ditebak dari jauh. Jadi bahannya kayak kurang keker, kemudian agak tipis kalau yang KW ya. Tapi kalau yang ori itu agak tebel, kemudian lebih padat keker gitu. Paling keciri lagi adalah pada bagian ini nih, yang sering terjadi pada bagian ini, sambungan silinder ini nih ya, yang itu sering biasanya bocor kalau yang KW ya. Kalau yang ori biasanya udah presisi banget, udah dikerjain bener-bener ya. Oke, itu aja, semoga video ini bermanfaat ya. Untuk harganya kisaran 600, ada yang jual 500, ada yang 450, tergantung toko onlinenya ya. Ini temen 450 seri R. Kalau yang RR nya 600, tapi video udah saya upload. Oke, cukup sekian, terima kasih. Di subrek ya teman-teman, subrek, ikuti channel ini gratis dan di liker ya. Oke.